Muhammad. Jangan kita mahalkan baju lebih daripada harga diri kita. Yang kita jadi orang yang dia panggil apa? Jadikan harga bajumu lebih mahal daripada harga dirimu, jangan. Kita kena jadikan harga diri kita lebih mahal daripada baju kita. Kita jadikan harga diri kita lebih mahal daripada harga baju kita. Contoh. Baju, contoh baju orang perempuan lah. Jubah dia tu hanyalah RM100. Tapi tutup aurat. RM1, orang tahu lah, mudah, murah lah RM1, tak ada manik-manik, tak ada corak-corak. Orang perempuan lah, muslimah. Ni tengok baju aku ni, kawan dia kata, aku beli RM300 ni. Tapi nampak bentuk. Dia ni harga baju dia murah. Tapi harga diri dia mahal. Kenapa? Baju yang murah, tutup maruah dia. Harga, dia panggil apa? Baju yang murah, tutup aurat dia. Baju yang murah, tutup Allah SWT, aib dia. Dia muliakan diri dia, jangan bagi orang nampak aib aku. Bagi orang nampak bentuk tubuh aku ni aib. Ini satu benda yang malu kan? Tak elok. Haram. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Tak boleh aku aibkan diri aku dengan benda yang buruk ni. Yang ni baju mahal, harga diri pula murah. Yang mana kita nak mahal? Nak baju mahal ke nak diri mahal? Pilihlah diri mahal daripada baju mahal.